dan beri jiwa murni. Semenjak 84 tahun wasiat ayahda ucapkan, berbagai macam cobaan dan ujian datang menimpa Nahdlatul Wathon. Musuh dan penghalang organisasi bermunculan, pembela dan pecinta setia pun berdatangan. Semuanya membawa hikmah dan kebaikan yang menyebabkan perjuangan Nahdlatul Wathon sukses dan sampai pada tujuan. Bukankah ayahda selagi jauh telah mengingatkan? Jazallahu syada ida kulla khair araf tu biha sadi God.
muliamu padaku ialah yang paling banyak memberikan manfaat kepada Nahdlatul Wathan. Dan sejahat-jahatmu padaku ialah yang paling banyak merusak perjuangan Nahdlatul Wathan. Subhanallah. Panjang hari, tak usah lari ke
sana kemari agar bersama sepanjang hari. Organisasi ada imamnya, pengurus besar PB namanya. Organisasi ada imamnya, pengurus besar PB namanya. Wajib ditaat di instruksinya, selama berjalan menyelamatkannya. Diakati instruksinya, selama berjalan menyelamatkannya. Tak ada artinya organisasi kalau instruksi tak diakati. Tak ada artinya organisasi kalau instruksi tak diakati. Bernafsu, nafsu membakar diri. Itu namanya bernafsi, nafsi bernafsu, nafsu membakar diri. Itulah sudah wasiatku nyata, aku lahirkan karena cinta. Itulah sudah wasiatku nyata, aku lahirkan karena cinta. Kepada nada semua merata, semoga Allah di pihak kita. Kepada nada semua merata, semoga Allah di pihak kita. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamd. Allah
demikian dan demikianlah. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mampu tidak mendengar setia radio ini di mana saja berada,